pendampingan manajemen pemasaran digital dan komunikasi bisnis dalam peningkatan kapasitas SDM kelompok sadar wisata di Kelurahan Binong Bandung merupakan program pengabdian kepada masyarakat dengan skema pemberdayaan berbasis masyarakat, pemberdayaan kemitraan masyarakat yang didanai Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia pada tahun 2024. Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat keberdayaan mitra, khususnya pengetahuan dan keterampilan di bidang manajemen pemasaran digital dan komunikasi bisnis. Kedua bidang atau aspek kegiatan ini penting mengingat kondisi mitra yang masih berupa kampung wisata rintisan yang memerlukan dukungan dalam capacity building, khususnya bagi anggota Pordakwis. Sebagai sektor berbasis jasa, pengembangan sektor pariwisata di kampung wisata kreatif Rajut Binong Jati perlu ditunjang dengan kualitas SDM yang dapat mengkomunikasikan unsur pariwisata A5 dan 3P, seperti atraksi, aktivitas, amenitas, aksesibilitas, dan akomodasi dengan pengelolaan, pemberdayaan masyarakat, dan promosi yang tepat. Melalui pendampingan yang diberikan, anggota Pordakwis KWK Rajut Binong Jati diharapkan dapat mendefinisikan apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dibawa, dan apa yang bisa dipelajari melalui manajemen pemasaran digital yang dikembangkan melalui pemasaran konten dan pemasaran media sosial, serta komunikasi bisnis yang dikembangkan melalui public speaking dan keterampilan bahasa Inggris. Tahapan dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan terbagi dalam 5 tahap, yakni sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan dan evaluasi, dan keberlanjutan program. Sejalan dengan kebutuhan mitra akan peningkatan kapasitas SDM anggota Pordakwis, khususnya di bidang manajemen pemasaran digital dan komunikasi bisnis, maka solusi yang ditawarkan adalah pendampingan untuk meningkatkan tingkat keberdayaan mitra dalam pengetahuan dan keterampilan yang terkuantifikasi dalam instrumen penilaian sederhana, yakni tes normatif dan matriks penilaian keterampilan. Kita acara serah terima aset pada hari ini, Selasa tanggal 27 Agustus 2024, bertempat di kantor Kelurahan Binong, telah terjadi penyerahan atau penerimaan barang sesuai dengan surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat program pemberdayaan berbasis masyarakat pemberdayaan kemitraan masyarakat dengan judul pendampingan manajemen pemasaran digital dan komunikasi bisnis dalam peningkatan kapasitas SDM kelompok sadar wisata di Kelurahan Binong Bandung tahun 2024 antara nama Daniel Hermawan SHB MSc MBA jabatan sebagai ketua pengabdi alamat di Universitas Katolik Parahyangan Jalan Ciumburuit nomor 94 Bandung 40141 selaku penanggung jawab perseorangan sebagai pihak yang menyerahkan kepada nama RD Waliani Destiawati SSI MM jabatan Lurah Binong alamat Jalan Haji Basuki nomor 28B Bandung 40275 sebagai pihak yang menerima barang. Adapun daftar rincian barang sebagai berikut. Dan pada hari ini diserahkan kepada pihak Kelurahan Binong. Mudah-mudahan barang-barang dan juga asetnya diberikan dapat menjadi manfaat dan juga dapat memberikan kelompok sadar wisata di Kelurahan Binong lebih kreatif dan aktif dalam pembuatan konten media sosialnya. Dengan ini saya serahkan Bu Yani. Terima kasih.